Nomor 1, Jepang. Negara Jepang merupakan negara yang berada di benua Asia dan letak geografisnya adalah 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Iklim di negara Jepang adalah iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Wilayah dataran di negara Jepang sekitar 30% dari luas seluruh wilayah. 70-80% datarannya terdiri atas pegunungan. Negara Jepang adalah bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Negara Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga sering terjadi gempa bumi. Dan 67% wilayahnya masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat jumpai diantaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Nomor 2, Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat secara letak geografis berada di 24 derajat hingga 70 derajat lintang utara dan 172 derajat hingga 66 derajat bujur barat. Iklim di negara Amerika Serikat terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub yang terletak di negara Alaska. Negara Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Kekayaan alam di Amerika Serikat adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batubara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batubara di dunia. Nomor 3, Inggris. Inggris merupakan negara yang berada di benua Eropa dan letak geografisnya adalah 50 derajat hingga 60 derajat lintang utara dan 8 hingga 2 derajat bujur dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur. Iklim di negara Inggris adalah iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Sebagian flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya, dan bahkan beberapa di antaranya punah. Urutan ketiga, Australia. Negara Australia secara letak geografis berada di 113 hingga 155 derajat bujur timur dan 10 derajat hingga 43 derajat lintang selatan. Iklim di negara Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada tiga wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Bentuk muka bumi di Australia yaitu dataran pantai atau coastal plains, dataran tinggi timur atau Eastern Highlands, dataran rendah tengah, Central Lowlands, dan Plateau. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Nomor 5, Mesir.
Negara Mesir secara letak geografis berada pada 25 derajat bujur timur hingga 36 derajat bujur timur dan 22 derajat hingga 32 derajat lintang utara. Iklim di negara Mesir adalah subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Sebagian besar wilayah merupakan gumuk pasir atau sand dunes yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talc, asbes, timah, emas, dan zinc. Tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar atau papirus, pohon palma, kayu putih atau eukaliptus, akasia, dan semacam pohon cemara atau cypress. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap menambah ilmu Anda setelah Anda menonton video ini. Jangan lupa, jika Anda tertarik dengan konten-konten saya, silahkan tekan tombol subscribe, dan supaya nggak ketinggalan, nyalakan loncengnya ya. Jadi kalian bisa menjadi orang pertama kali komen di YouTube saya. Oke, terima kasih telah menonton. Ini tadi video yang merupakan tugas, ini video atau merupakan video tugas sekolah. Terima kasih, salam pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.